Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Rosi. Hari ini kita mau bermain di sentra Inta. Siapa mau diajak bermain? Tapi sebelum bermain, kita mau berdoa dulu ya teman-teman ya. Siap? Oke. Tangan kanan ke atas, string. Tangan kiri ke atas, string. Bertemu, bertemu. Turun, turun ke bawah, sikap. Tangan kanan keluar, string. Tangan kiri keluar, string. Bertemu, bertemu. Mari kita berdoa. Baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wali walidayya amin. Ya Rabbal alamin. Baca Asmaul Husna. Ya Rahman Maha Pengasih. Ya Rahim Maha Penyayang. Ya Malik yang menguasai, ya Kudus yang maha suci, ya salam memberi keselamatan, ya mukmin yang dipercaya, ya muhaimin memelihara, ya aziz yang mengalahkan, ya Jabbar maha perkasa, ya Mutakabir punya kebesaran. Allah, Allah, Allah. Selanjutnya kita mau melafalkan doa sebelum masuk ke Ramadhan ya teman-teman ya. Baca doa kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Kita membacanya teman-teman. Oke, teman-teman. Maitem. Nah, hari ini Rosi mau menginformasikan sesuatu. Siapa yang mau tahu? Tapi teman-teman, sebelum menginformasikan, Rosi punya lagu loh teman-teman. Siapa mau diajak bernyanyi? Siap? Oke. Kita mau bernyanyi tentang pesawat ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Pesawatku terbang tinggi. Pesawatku yuk kesini. Pesawatku mau pergi. Bawa aku keliling negeri. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, hari ini Rosi mau menginformasikan tentang apa ya? Tapi sebelumnya Rosi punya buku karet ensiklopedia. Kita buka bersama-sama ya teman-teman ya. Tapi sebelum membuka kita mau membaca basmalah dulu ya teman-teman. Bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita buka sama-sama ya teman-teman dengan mengatakan
Open please. Satu, dua, tiga. Open please. Nah, siapa tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar pesawat jet. Siapa yang tahu apa itu pesawat jet? Iya, pesawat jet adalah pesawat yang terbang dengan menggunakan mesin, teman-teman. Tidak menggunakan balik-balik seperti pesawat yang lainnya. Dan pesawat jet juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi, melebihi kecepatan suara. Nah, fungsi pesawat jet yaitu sebagai alat pertahanan, teman-teman, dan juga menjaga wilayah perbatasan. Nah, siapa yang pernah naik pesawat jet? Iya, tapi teman-teman, sebelum kita naik kendaraan, ada adabnya loh, teman-teman. Siapa yang tahu? Nah, hari ini Bu Rosi mau menginformasikan adab naik kendaraan. Kita ucapkan bersama-sama ya, teman-teman ya. Sudah siap? Oke. Adab naik kendaraan. Satu, antri dengan tertib. Dua, mempersilakan duduk untuk orang yang lebih membutuhkan. Tiga, tidak membawa barang berlebihan. Empat, menjaga sikap dan lisan. Nah, itu tadi adab naik kendaraan. Nah, terus itu dulu ya, teman-teman, bukti sepertinya. Selanjutnya, teman-teman mau mendengarkan Siro dari Bu Mami. Siapa mau dengar Siro? Oke, silakan Bu Mami. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Mami. Hari ini Bu Mami akan menceritakan Siro kepada kalian. Sudah siap mendengarkan? Siap, sudah siap kak? Ya, 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 ya. Sudah siap dong? Dong, 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 dong. Oke, karena sudah hebat, Bu Mami keluarkan bukunya. Cling! Nah, Bu Mami hari ini akan bercerita tentang Nabi Ismail alaihi salam dengan buku ensiklopedia The Great Prophet Nabi Ismail. Sudah siap mendengarkan? Siap, kita buka ya bukunya ya. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Ucap apa teman-teman? Open please. Open please. Tarang. Nah, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim kemarin sudah bercerita tentang membangun Ka'bah di kota mana ya teman-teman? Di kota Mekah. Iya, setelah membangun Ka'bah, ayahnya Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengajak semua umat manusia melakukan ibadah haji. Nah, ibadah hajinya di mana ya? Di kota Mekah. Nah, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, dan kewajiban manusia yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji adalah segera menunaikannya. Jadi bagi orang yang sudah mampu adalah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Iya. Nah, dan ibadah haji itu dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Bulan apa teman-teman? Bulan Zulhijjah. Iya. Dan para jamaah ibadah haji akan mengunjungi beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Muzdalifah, Mina, Arafah. Nah,
dan juga melakukan rukun haji. Nabi Ismail ketika diajak oleh ayahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selalu mengikuti dan menerima tugas dari ayahnya tanpa mengelak dan juga banyak bertanya. Wah, hebat sekali ya Nabi Ismail. Nah, dari sirah tersebut kita bisa meneladani sikap Nabi Ismail, yaitu sikap qanaah. Sikap apa teman-teman? Sikap qanaah, selalu mengikuti dan menerima tugas yang diberikan dengan tulus, dengan lapang dada. Gitu ya teman-teman. Semoga kita semua bisa meneladani sikap Nabi Ismail. Allahumma amin. Wah, hebat, semuanya sudah mendengarkan dengan fokus. Bukunya ditutup dulu ya sama Bu Mami ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dengan fokus dan hebat. Setelah ini akan diinformasikan kegiatan bersama Bu Laila. Selamat menyaksikan. Teman, alhamdulillah kalian sudah mendengarkan hari ini cerita dari Bu Guru di Enciklopedi. Waktunya kita akan belajar praktek wudu dan sholat. Sebelum kita berwudu, ada tepuknya loh teman-teman. Siap kita bertepuk wudu? Oke, siap ya. Tepuk rukun wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Umur-umur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doa. Nah, sebelum kita berwudu, kita mau niat terlebih dahulu ya. Sudah siap niat doa berwudu? Siap, oke. Tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, setelah kita niat berwudu, kita mau menuju ke tempat wudu. Sebelumnya, teman-teman bisa mengikis lengan bajunya ya, biar tidak basah. Nah, setelah itu kita bungkukkan badan kita. Buka kerannya. Oke, kita cuci tangan. Kumur-kumur. Basuh hidung. Ambil air lagi, basuh muka. Selanjutnya, tangan sampai ke siku. Kepala. Telinga. Setelah itu terakhir basuh kaki. Teman-teman, setelah kita melaksanakan berwudu, kita akan sholat. Hari ini kita akan sholat 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Di mana sholat subuh itu dilaksanakan di pagi hari. Nah, setelah sebelum sholat, kita ada adabnya loh teman-teman. Mau tahu adabnya? Oke, kalau mau tahu kita sebutkan bersama-sama ya. Adab sholat berjamaah. 1. Shof rapi, lurus, dan rapat. 2. Jamaah laki-laki di depan jamaah perempuan. 3. Bacaan sholat tidak mendahului imam.
teman-teman ya, adab sholat berjamaahnya. Yuk, kita mau sholat ya, pastikan khusyuk. Apa teman-teman? Khusyuk. Mulailah hari ini tidak memakai mukena, karena untuk kelompok bermain kita ajarkan yaitu gerakannya. Sudah siap? Oke, sudah siap? Membaca niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardho subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adzan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Amin. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh dan berzikir, kita mau sholat dulu ya. Tetap tangannya diangkat.
membaca doa untuk dua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang hari ini sudah melaksanakan sholat subuh. Tidak lupa ya, di rumah tetap kita selesai sholat, kita melihat peralatan sholatnya, baik itu mukena atau sarungnya, kita lipat sajadahnya. Setelah kita lipat, kita letakkan di tempat mukena. Terima kasih yang hari ini sudah melaksanakan sholat. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi kegiatan yang ada di Sutra IPA. Nanti anak-anak bisa bermain bersama mama, bunda, ayah di rumah. Pastikan anak-anak bisa bermain dengan fokus dan tuntas. Dan jangan lupa, setelah bermain, anak-anak bisa mengembalikan alat main ke tempatnya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Selamat belajar di rumah. Berhasil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.